Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Ines Sugroho bisa kembali menemani malam Anda dalam acara yang menampilkan sisi keeksotisan dan keindahan seorang perempuan. Dan saat ini saya sedang berada di Bali Hilton International. Di tempat inilah nanti akan ada sebuah sesi pemotretan yang pastinya bisa membuat jantung Anda semakin berdebar. Tentunya Anda sudah tidak sabar menyaksikan sesi pemotretan ini, tapi sebelumnya saya akan beritahu dulu bahwa model cantik kita hari ini adalah Tia yang nantinya akan difoto oleh Mas Ferry Sutrisno. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan The Scene Models. Saya lagi cari tempat untuk pemotretan di sini. Setelah tadi kita udah lihat-lihat di lokasi sebelah sana, ada di teras-teras dan ada garden di sebelah sana tadi. Jadi itu bisa kita jadikan titik pemotretan. Jadi mungkin ada 3 sampai 4 titik pemotretan. Yang pertama adalah di teras di sebelah sana, lalu di patung-patung dan di garden. Juga nanti akan saya ambil di sekitar kolam renang sini untuk sesi pemotretan yang terakhir. Kasih warna nude dan rose pipinya saya kasih warna pink tua. Oke pemirsa, karena udah selesai kita mulai aja ya. Oke, kita mau lakukan pemotretan hari ini. Ada 3 lokasi pemotretan nanti di sana. Di teras-teras di situ kan ada pintu-pintu ya Tia ya, nanti kita akan foto di sana. Terus ada juga di kolam renang dan di sekitar pantai situ. Nah, kostum mungkin yang kita pakai nanti ada tiga pasang kostum. Mungkin yang pertama saya pilih yang ini, pasangan ini. Lalu untuk yang selanjutnya saya kombinasikan celana pendek ini dengan yang di sebelah. Soalnya keluar, dan untuk yang sedikit nanti basah-basahan di kolam renang itu saya bisa pakai yang ini, yang bikini dengan penutup kain rumbai-rumbai itu.
Tia untuk lokasi pemotretan yang pertama. Nanti akan saya ambil di sekitar teras ballroom ini ya, dengan nuansa patung-patung Bali dan ukiran-ukiran pintu. Nanti mungkin kamu bisa saya ambil dari sebelah sana, atau dari sebelah sana kamu bisa posing di sekitar sini ya, di sekitar patung ini boleh. Di tengah nanti akan kita carikan beberapa spot yang ininya spesifiknya gitu. Kira-kira siap ya? Udah, oke, okay. Udah, kamu langsung di sini aja, aku biar dari sini ambil. From the click, I passed the Martins and Bentleys with short civil degrees, crushed the garden with Jay-Z twisting up weed. The big bad wolf here, puff your huff down. The gauge got buck browns, knew you with no knees. The OG, Bobby Johnson, the rap music, the folk like fluid.
Welcome to the Bali Hilton International. We're sitting here poolside in the middle of the resort, and I just wanted to welcome you and give you a brief introduction to our facilities. We have 537 rooms, of which 77 rooms and suites are part of the Ayodhya Palace. The Ayodhya Palace is a private part of the hotel with its own breakfast venue, private swimming pool, butler service, and round-the-clock concierge service. The rest of the hotel consists of the grand rooms and the deluxe rooms that are located throughout the north and south wings, and we have about 370 of those. We have 7 restaurants and lounges, from the poolside to the Japanese restaurant, Italian restaurant, international all-day dining. We have a Vista Terrace lounge at the lobby with a beautiful view of the ocean. We also have 2 spas. One is the Ayodhya Spa, specifically for the Ayodhya Palace guests, as well as the Spa Wellness Center for the rest of the resort. We also have extensive sports and recreation facilities, children's facilities, and sports consisting of, we're right next door to a beautiful golf course, as well as 4 indoor tennis courts. We have 2 indoor squash courts and a full fitness and spa facility in the north wing. We also have one of the greatest beaches in Bali and some of the greatest staff in Bali. We offer personalized service year-round, and we have extensive meeting facilities as well for small, medium, and large-sized conferences. We're here to satisfy the guests' needs anytime they want, anything they want. So our staff is all ready and prepared, and they're fully trained in the art of fine hospitality, as well as contributing the fine Balinese hospitality that we're known for. We'd like to welcome you and invite you and your family and any of your friends anytime you like to please visit the Bali Hilton International. Thank you.
Oke, Tia. Kita baru aja selesai sesi pemotretan kita hari ini. Gimana rasanya, capek atau gimana, seneng gitu ya? Seneng, sekaligus capek banget. Nah, ini ada beberapa foto yang kita udah ambil tadi dari 3 sesi pemotretan. Dari sini kira-kira menurut kamu, kamu lebih suka pakai kostum yang mana nih, stylenya? Kan ada 3 kostum ya. Kalau suka yang pertama. Kebetulan kalau yang sesi terakhir ini emang agak sedikit redup karena cahaya udah cukup rendah dan agak sore gitu ya. Jadi agak sedikit kontrasnya turun, tetapi nggak masalah ini karena saya bisa dapatkan masih dimensinya cukup baik. Ada kendala nggak kira-kira mau pemotret di taman? Banyak nyamuk. Tapi iyalah biasa ya, itu taman. Tapi ya, yang penting kan asik aja gitu. Dari sekian foto yang kita tampilkan di sini, yang mungkin saya beberapa udah pilih, kamu yang paling suka yang mana? Semuanya yang suka. Yang pakai apa sih namanya, kayak yang bendera? Oh, yang bendera. Kita lihat, kita udah pilih-pilih. Tapi mungkin teman-teman pengen ngeliat juga nih foto-foto yang di sini, mungkin mau di preview. Silakan aja kita kasih mereka ngeliat ya. Oke. Boleh. Sayang sekali sesi pemotretan ini adalah sesi terakhir dari The Scene Models episode kali ini. Akhirnya acara ini selesai juga. Saya Ines Subroho beserta segenap kru dan kerabat kerja mohon pamit dan mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa.